Bun, Pan, Nan, ini tahunya, ini risolnya, dan ini cireng. Semua digoreng, dadakan. Ada cireng sama risol? Iya. Terus tahu ya? Kok kepikiran sih Mas untuk bikin tahu gejrot pakai cireng sama risol? Awalnya kita bosan kali ya tahu gejrot, isinya tahu terus. Jadi kita variasi cireng dan risol. Ini seporsi harganya berapa, Mas? 10.000 satu porsi dapat 9 biji. Bisa bebas memilihnya. Wow, mau banyak tahu, cireng atau risol. Banget. Boleh Mas, saya mau dibikinin juga ya, satu ya. Cabai berapa? 100? 200? Waduh, banyak banget itu. Kalau sekilo cabenya harganya tetap sama enggak? Tetap sama, satu porsi 10.000. Oh, enggak takut rugi nih, Bu. Luar biasa. Boleh ya, Mas? Pesanin yang pedes cabenya yang banyak. Oke, Kak, siap. Kedainya boleh sederhana, tapi kreativitas memadukan isiannya bikin si tahu gejrot langsung sukses banyak penggemarnya. Gak kaleng-kaleng Bunda Pandanandang. Kuahnya gak kalah istimewa. Pedesnya bisa disesuaikan selera, juga disesuaikan kekuatan perut ya. Nah, cabai dicampur asam jawa, gimana? Segar kuahnya berasa ya Bunda Panda. Kuah jadi, diracik deh tahu anget dan temen-temennya. Semua fresh, makanya maknyus kemenyus pastinya. Bunda Panda, ini dia nih Bun, tahu gejrot 50 cabe, mantep banget Bun ini. Aduh, wangi banget, kebayang nih seger sama pedesnya kayak gimana. Kita mau icipin dulu Bun kuahnya. Aduh, sepedes apa ya ini ya. Mantap banget. Wow, pedes. Seger Bun. Habis ini langsung icipin risol cireng sama tahunya. Risol kemerinyes dan cireng legit berpadu unik di setiap gigit. Cocok banget ya rasanya ya, padahal kan ini biasa dimakannya kan kering ya. Ini berpadu sama kuahnya, mantep memang. Yang namanya tahu, buat tahu gejrot kan kopong tengahnya ya Bun, Pan. Nah, kuahnya tuh ngumpul di situ. Terus pasti kunyah, bah, cabenya pecah. Bunda ini memang mantep banget Bun tahu gejrotnya. Selain gorengannya nih Bun yang endes-endes, kuahnya juga spesial Bunda. Nih tadi kan 50 cabe ya Bun ya, pedes tapi masih bisa dimakan Bun Pan. Enak banget, seger, yummy Bunda. Lanjut makan. Unik, enak, sederhana, sekaligus spekta. Di antara yang bikin versi kreatif dari sajian sederhana khas Jawa Barat satu ini hits populer. Aku tahu tempat ini dari Instagram, scrolling di feed, lihat ada tahu gejrot kayaknya enak. Sini spesialnya isiannya sih, gorengan, aci gitu ya, lebih menggoda kelihatannya. Ini rasanya lebih ke asemnya lebih kerasa. Tahu gejrot tetap demen adanya di Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Kesini bisa, dibungkus oke juga. Pesan via Babang Ojol pun sama nikmatnya. Harganya 10 ribuan per porsinya. Tahu gejrot risol cireng, serunya gak kaleng-kaleng.